Setelah kita beralih ke informasi lainnya. Dalam waktu 2 jam, wanita pengedar narkoba atau Ratu Narkoba Pangeran Hidayat Pekanbaru dapat menjual 20 paket sabu kepada pembeli. Tersangka mengaku baru 1 bulan menjadi pengedar narkoba di Pangeran Hidayat. Wanita pengedar narkoba jenis sabu yang disebut Ratu Narkoba di daerah zona merah peredaran narkoba Pangeran Hidayat berinisial JI 21 tahun dan satu tersangka lain berinisial AY yang saat ditangkap hendak membeli narkoba kepada JI saat ini masih berada di Mapolresta Pekanbaru dan dalam pemeriksaan intensif penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Dari penangkapan kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa satu paket kecil sabu dan uang tunai sekitar 1,4 juta rupiah yang diduga uang hasil penjualan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diketahui tersangka JI dapat menjual sebanyak 20 paket kecil narkoba jenis sabu kepada pembeli. Terkait sudah berapa lama tersangka JI mengedar narkoba, Kasatres Narkoba Polresta Pekanbaru, Kompol Manapar Situmeang mengatakan, tersangka mengaku baru 1 bulan menjalankan bisnis haramnya. Informasi dari yang bersangkutan sudah 1 bulan ya, melakukan jual beli di tempat tersebut. Untuk barang bukti yang diamankan, Bang? Iya, barang bukti yang diamankan, itu sisa sabu yang belum terjual. Satu paket dan uang kurang lebih 1.400.000. Polisi juga masih mendalami siapa pemasok narkoba yang ada pada tersangka JI. Ahad Laila Isnin melaporkan.